اللهم صل على سيدنا محمد واله بعدد جميع ما في القران حرفا وبعدد كل حرف الفا الفا وصل وسلم على سيدنا محمد biadadi kulli alfin di'fan di'fa sahabat muslim yang dirahmati Allah sholawat yang ke-21 itu adalah sholawat yang disebut dengan ajru kulli harfin sholawat ini relatif cukup panjang tetapi ternyata fadilahnya juga cukup banyak ya Uh, Solawat Ajrukuli Harfin itu memiliki beberapa fadilah Yang pertama adalah Jika dibaca sebanyak 11 kali Setiap akan memulai sebuah pekerjaan Insya Allah yang membacanya itu akan diberi keberuntungan Jadi kira-kira ketika kita akan uh, kerja Kita akan ngantor Kita akan memulai usaha Kita akan membuka toko dan seterusnya Kalau kita membaca ini Sebelum memulai pekerjaan kita sebanyak 11 kali Maka insya Allah kita akan selalu mendapatkan keberuntungan Lalu yang kedua itu adalah Kalau kita ingin punya keinginan Ya, ya pengen ini pengen itu dan seterusnya ya Sepanjang keinginan itu baik Sah Maka e, kita perbanyak aja shola, Melantunkan me, sholawat ini Membaca sholawat ini dan kalau kita terus-menerus membaca sholawat ini, itu maka e, keinginan kita itu insya Allah akan segera tercapai. Lalu e, yang ketiga itu adalah jika kita membaca sholawat ini 35 kali pada saat akhir hari Jumat, ya, akhir di akhir-akhir hari Jumat, waktu hari Jumat, itu makanya maka insya Allah kita akan e, tidak mengalami kekurangan suatu apa. Nah ini adalah uh, tiga besar dari manfaat atau fadilah dari uh, solawat ini. Nah uh, lantunan dari solawat Ajru Kuli Harfin itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi bi'adadi jami'i ma fil qur'an حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا، وصل وسلم على سيدنا محمد بعدد كل ألف ضئفا ضعفا. اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله عدد ما خلقت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله ملء كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحصه كتابك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المقتفين أثره في الإرشاد والفائزين minhu imdad sahabat muslim inilah uh, lantunan bunyi dan arti uh, dan manfaat fadilah dari solawat uh, ajru kuli harfin ini sehingga uh, apabila kita ingin punya niat punya maksud mengawali usaha kita mengalami pekerjaan kita setiap hari maka uh, kita dapat uh, membaca solawat Ajru kulli harfin ini